Sahabat sekalian, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu pernah berpesan dengan kata-kata yang sangat indah sekali. Jika engkau punya sahabat yang selalu membantumu dalam jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka peganglah mereka erat-erat. Jangan sekali-kali engkau lepaskan mereka. Kerana mencari sahabat yang mendekatkan kita kepada Allah, sahabat yang baik itu sifat yang terlalu susah untuk kamu dapatkan ia. Tetapi ingat, melepaskannya amat mudah sekali. Rupa-rupanya diriwayatkan bahawa apabila ahli syurga memasuki syurga yang merupakan negeri abadi penuh dengan nikmat, apabila nama mereka diseru, mereka bertakbir, bertahmid, berlari-lari menuju ke syurga. Tiba-tiba apabila sampai di dalamnya, wajah mereka berubah dari girang tadi kepada seakan-akan terkejut. Kerana mereka mencari-cari sahabat tadi di dunia, mereka tidak temui di dalam syurga. Lalu mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rab, kami tidak melihat sahabat-sahabat kami yang sewaktu di dunia dahulu mereka salat, mereka berpuasa dan mereka berjuang bersama kami menegakkan kalimah-Mu ya Allah." Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Wahai hamba-Ku, pergilah kamu ke neraka. Keluarkan sahabat-sahabatmu yang di dalam hatinya, dalam kalbunya ada iman walau sebarat timbangan zarrah." Lalu mereka berkejar pula ke neraka, mencari sahabatnya seorang demi seorang. Lalu dipegang tangannya dengan erat dan diseru, "Kemari sahabatku, Allah telah mengampunkan dirimu. Marilah kita ke syurga Allah, negeri yang kekal nan abadi."
aku untukmu di dunia dulu. Di saat engkau khabarkan kepadaku, engkau lelah dengan mena duniamu. Di luar tahumu kau jadi antara doaku agar kau memiliki kebahagiaan itu. Andai tak di dunia ada bahagiamu di syurga dengan asbab jasaku itu, kau carilah aku. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah semuanya. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan pada pagi ini? Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat, dengan segala apa yang diberikan kepada kita adalah satu-satunya nikmat yang tak ternilai, tuan-puan. Jadi saya nak mengajak untuk sama-sama kita bersyukur dengan segala apa yang telah Allah kurniakan kepada kita, segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat kesihatan, baik nikmat kehidupan, nikmat pernafasan, nikmat kehidupan yang baik, nikmat dalam menguruskan ataupun macam kewangan kita. Itu semua nikmat, tuan-puan. Duit yang kita ada untuk kita belanjakan harian kita pun nikmat. Masa yang kita ada sekarang ni untuk menonton sharing tajwid ni pun nikmat. Jadi insyaAllah sama-sama kita bersyukur, dan apa yang kita harapkan ialah Allah sentiasa berkati segala apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini, insyaAllah. Dan apa yang kita harapkan ialah untuk meraih keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja, tak ada benda lain pun. Ya. Walaupun kita ni manusia yang penuh dengan salah dan silap, ada kala kita lalai dan leka, kita berseronok sampai melupakan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Itu adalah fitrah sebagai seorang manusia. Kita ni lah, termasuklah diri saya sendiri. Bukanlah bermakna bila saya bercakap begini nak mengatakan bahawa saya adalah orang yang salih, kan? Tidak melakukan apa-apa sebarang dosa pun, maksum. Tidak, tuan-puan. Ini adalah tazkir, peringatan buat kita bersama, buat diri saya dan tuan-tuan puan-puan juga, insyaAllah. Baik, alhamdulillah. So, saya harap semua dalam keadaan yang sihat, sejahtera pagi ini. Baik, jadi kita bertemu pagi ini untuk slot sharing tajwid. Semalam kita dah selesai dah. Yang semalam punya lah, kan? Petang semalam pun kita ada slot baiki surah pilihan. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada mereka yang dapat turut serta
Okay, untuk bersama-sama dalam slot di sebelah petang semalam kan. Dan semalam pun ada orang baru tak silap saya. Ha, pagi ni ada ke tu? Yang puan dari Kuala Kangsar tu, saya ingat tu. Kan? Ada ke pagi ni? Kalau ada mungkin boleh komen sesuatu. Kan? Baik, alhamdulillah. Dan mungkin ada sahabat-sahabat yang baru pertama kali bersama kita pada pagi ini. Alhamdulillah, selamat datang diucapkan. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Dan jangan lupa untuk bantu saya, tuan-puan. Yang belum tekan butang share, bantu saya sharekan dulu. Kita sebarkan ilmu ini bersama. Kita ajak kawan-kawan kita lain pagi ini untuk sama-sama kita menghayati sedikit sebanyak dengan bacaan Quran sendiri. Kemudian dengan agenda kita bedah-membedah kan. Bedah hukum-hukum tajwid yang ada pada bacaan-bacaan kita lah. Ya. Jadi yang belum share, tolong share dulu. InsyaAllah. Tolong share dulu. Tuan Suhaimi kata, dengan kerap mengikuti pengajian, insyaAllah. Pengajian ini. InsyaAllah dapat kurangkan masa lalai kita. Betul tu. Bila kita mengisi kehidupan kita dengan perkara-perkara yang berfaedah, insyaAllah kita akan terhindar daripada perkara-perkara yang tak sepatutnya dilakukan lah. Kan? Sebab manusia ni bila nak buat sesuatu ni atas dasar pilihan. Betul tak? Kita ni manusia ni nak buat sesuatu ni atas dasar pilihan. Cuma pilihan yang kita buat tu macam mana? Pilihan yang kita buat tu bagaimana, tuan-puan? Jadi, bila kita yakin, bila kita belajar dan belajar, kita faham. Oh, sebagai manusia ni apa yang kita kena buat? Yang mana menjadi keutamaan? Apa yang menjadi keperluan buat kita? Kalau kata nak masuk syurga, apa persediaan untuk masuk syurga? Kan? Kalau kata tuan-puan nak jadi orang yang pandai baca Quran, so apa tindakan kita untuk pandai baca Quran? Betul tak? Jadi, semua tindakan tu adalah memang daripada kita, cuma pilihan itu. Kalau kita memilih kepada jalan yang baik, insyaAllah kita akan cari perkara-perkara yang berunsur kebaikan ni untuk kita ikut, kita terapkan dalam diri kita, kehidupan kita. Tapi kalau kita menolak dan menidakkan benda itu, maka kita akan buat yang sebaliknya. Itu je. Sebab kita manusia, tuan-puan. Kita akan membuat pilihan. Cuma, kita kena tahulah. Untuk buat pilihan yang baik dan buruk ni, perlunya ada ilmu. Ada lapisan ilmu tu. Sebab tu kita ni, hidup ni daripada kecil dah ada sistem. Betul tak? Kita lahir-lahir ni dah ada sistem dah. Selalu orang kata sistem ni time dah besar kan? Tidak. Sebenarnya, dalam fasa kita dalam perut, dalam kandungan mak kita ni pun dah ada sistem. Macam mana sistem dia? Kita ada dalam perut 9 bulan. Nampak? 9 bulan. Itu sistem perjalanan tu. 9 bulan. Lepas tu kalau nak keluar pula nanti, dia dua je. Sama ada lahir secara normal, tak pun kena bedah kan, caesar kan. Lepas tu kita akan meningkat dewasa daripada baby tu, kita belajar. Itu sistem lah tu. Kan, sistem. Cukup umur ni, kita masuk sekolah. Itu semua sistem. Cuma macam mana kita dibentuk itu sahaja, kan? Dan ada orang pula, banyaklah ujiannya. Walaupun dah lalui semua benda tu, dah ikut sistem yang baik pun, tapi masih lagi. Orang tak apa, belum ada rezekinya lagi, contoh, kan? Dah belajar pandai-pandai. Dah belajar pandai-pandai, maaf. Maksud saya, belajar dah lama, 3-4 tahun, kan? Tapi macam tak dapat apa sangat. Jadi itu kita kata belum rezeki lagi. Sedangkan kalau kita tengok, oh ada orang belajar Quran ni setahun je, tengok elok je jadinya. Rasa dulu masuk sama-sama level lebih kurang je. Nampak tak? Jadi jangan kita banding-bandingkanlah begitu. Saya faham mungkin ada sedikit rasa keluh kesah tu mungkin ada lah kan. Kita macam terasa sikit. Itu biasa, normal lah manusia. Cuma jangan kita letakkan benda tu sebagai benda yang besar. Dia ni pandai ngaji lah. Kan? Dia ni pandai ngaji lah daripada aku. Padahal dulu masuk sama-sama je. Sama-sama tak pandai. Tapi kenapa dia cepat? Kita pun mula rasa down. Kita yang wujudkan benda tu sendiri. Kita rasa down. Sedangkan kalau kita pandang dari sudut positif, kita kagum dengan pencapaian sahabat-sahabat kita yang mungkin dia orang advance sikit kan? Jadi kita buat apa? Ambil kesempatan untuk dekat dengan mereka. Kan? Belajar. Itu dari sudut positif. Kalau kita pandang dari sudut negatif, maka ianya takkan menghasilkan apa-apa kejayaan lah. Itu
benda yang kita kena faham dalam konsep belajar ni itulah tuan-puan. Kalau ikutkan saya tak layak pun nak cakap benda ni. Tuan-puan yang bersama dengan saya ni ada berapa ni? 80 lebih orang yang menonton. Bukan orang-orang biasa. Semuanya orang-orang yang educated. Kan? Orang-orang yang kita boleh kata orang educated. Orang bijak pandai. Kerja hebat. Saya tak layak pun nak cakap benda ni sebenarnya. Saya pun, iyalah. Orang kata, isu start ni. Baru setahun jagung kata kan. Tak layak pun nak cakap benda ni. Cuma saya kongsi ni dari sudut kita nak harungi kehidupan tu macam tu lah tuan-puan. Apa yang kita dengar kalam-kalam. Bicara-bicara daripada seorang guru-guru, para-para alim. Macam tu lah. Kita dengar orang cakap rasa tenang kan. Betul lah juga. Bukanlah kata semua nak positif sampai langsung kita menidakkan benda-benda negatif ni. Cuma itulah. Dalam mengharungi kehidupan ni memang ada pancaroba, ada ujian dan sebagainya. Tapi kita nak tak nak lalu saja dan kita ikhtiar doa pada Allah. Moga-moga Allah jauhkan kita daripada perkara-perkara yang kita tak mampu nak harungi. Macam sekarang ni kita baca Quran. Kan? Kita semayang, jaga solat kita. Atas semayang, jangan tinggal semayang macam tu. Kan? Kalau yang ada anak-anak tu pastikan kita kerah anak kita semayang. Itu pun benda. Cabaran mak-mak anak apa? Mak-mak ayah-ayah sekarang mungkin rasa susah. Anak makin meningkat dewasa. Tahu anak tak semayang, dibiarkan saja. Jangan tuan-tuan. Lantaklah anak tu dah besar ke, dah besar panjang, dah kahwin ke. Kalau kata tahu anak tu tak semayang ke apa je tuan-tuan. Haa. Sebab benda tu, saya pernah cerita tuan-tuan. Mak saya sampai sekarang, hatta saya dah kahwin. Dah kahwin, dah ada anak. Macam ni, dah mengajar Quran pun, dia tetap tanya pasal semayang saya. Kalau balik tadi, dia semayang belum? Nampak? So, benda tu, tak dia bukan menjadi penghalang. Siapa saya? Tapi, bila dia memandang, aku mak, aku ayah. So, dia tahu. Tanggungjawab dia adalah untuk tanyakan. Sebab benda tu penting. Bab solat, semua bab Quran dan sebagainya. Jadi beruntung. Jadi tuan-puan tak, jangan kata terlambat ke apa, tak ada. Kan? Jadi itu masalah-masalah kecil yang ada dalam keluarga tu kita cuba selesaikan sebaik mungkin lah. Saya bukan nak mengajar tuan-puan. Saya cuma berkongsi sahaja. Okay? Baik, Alhamdulillah. Jadi, insyaAllah saya harap semua dalam keadaan yang positif pada pagi ini. Positifkan minda anda semua. InsyaAllah. Dan yang penting, jangan stres-stres. Alright? Jangan stres-stres. Saja je saya intro sikit tadi mukadimah sebelum kita mulakan ni. Oh tak apa, ada taujihat untuk kita nak meneruskan kehidupan kita pada hari Khamis ni insyaAllah. Sagi banyak lagi perjalanan kita lepas ni. Habis ngaji ni nak adalah kerja-kerja nak buat, betul tak? So pastikan kita dalam keadaan yang positif. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dengan sebab kita baca Quran pula pagi ni kan. Allah lancarkan urusan harian kita. Bukan hari ni je dan hari berikut-berikutnya insyaAllah. Tuan-tuan dan puan, sama-sama kita dahulukan pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Esok bila jumpa Allah mulalah nyalahkan mak ayah tak ajak salat, masih hidup ajak salat tak. Itulah tu yang kita risau tu kan. Betul Ustaz, kadang saya rasa down sebab tak pandai baca. Tapi bila tengok pencapaian, ada peningkatan, tu yang buat bersemangat. InsyaAllah, Puan Suzy dan sahabat-sahabat yang lain. Okay,
Saya bercerita tadi tu sebenarnya apa yang saya dapat daripada pelajar-pelajar saya lah. Kan? Ada yang rasa down sebab, yelah, rasa macam tak ada apa-apa perubahan pun. Dah ikut ngaji lama pun tengok sama je. Kawan ni ada pula perubahan dia. Saya tak ada, Ustaz. Kan? Jadi benda ni dia menghakis semangat kita. Dia membunuh semangat kita, tuan-puan. Tindakan kita tu dah betul dah. Kita dah cari guru, kita belajar, kita cari kawan. Tapi, yelah, dengan orang tak apa, biasalah syaitan. Liciknya syaitan ni, dia akan siasa menghasut kita. Dia akan mencuba membunuh semangat kita, tuan-puan. Jadi, bila dah semangat kita ni mati, maka kita nak bertindak untuk lakukan apa-apa yang berkaitan dengannya akan, orang kata apa, itulah terhakis macam tu. Ya, pelan, 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 pup, hilang. Ada macam tu. Jadi, insyaAllah, mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan dengan berkat usaha kita sendiri ni, dengan keyakinan, kesungguhan kita dan dorongan, nasihat daripada kawan-kawan yang ada ni, insyaAllah, moga-moga kita disatukan nanti di akhirat nanti dalam keadaan yang baik lah, insyaAllah tuan puan ya. Doakan saya, doakan kita semua sama-sama. Saya mulut macam roket kalau anak lambat bangun subuh. Tak apalah. Roket ke, ke terbang ke, helikopter ke, janji lima bangun ni tak? Okay, baik tuan puan. Jom sama-sama kita istighfar dulu, insyaAllah. Kita betulkan hati kita, betulkan niat kita pagi ni sama-sama. Sedia semua. Okay, kita stop dulu komen-komen apa semua. Jom kita fokus pada istighfar kita, insyaAllah. Sedia semua. Satu, dua, mula. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا. Alhamdulillah, insyaAllah. Seperti biasa tuan-puan, dengan istighfar kita ni, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Sebab kita tahu Allah Maha Penerima Taubat, dan insyaAllah Allah ampunkan segala salah silap kita. Dan moga pertemuan kita hari ni Allah tambahkan ilmu, keberkatan, ilmu yang bermanfaat buat kita, dan Allah kurniakan kepada kita semua amal kebaikan dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, insyaAllah. Baik, jadi untuk hari ni tuan-tuan puan-puan, kita nak sambung ayat 206, kita nak sambung ayat 256. Okey, 256.
256. InsyaAllah. Semalam kita baru selesai sahaja ayat kursi. Kan? Semalam ayat kursi. Ayat 255. 255. Jadi, saya tak pasti. Wallahualam. Dengan apa yang kita dah lakukan semalam. Adakah tuan-puan sedar ataupun tidak? Di manakah tempat yang mungkin sering kita lakukan kesalahan yang kita tak sedar sebelum ni, atas faktor apa yang saya sebut semalam kan? Atas faktor kita menghafal semata-mata waktu kita kecil dulu. Dan rupanya apa yang kita hafal tu ada sedikit kesilapan-kesilapan yang halus yang kita tak sedar. Dan yang mungkin menjadi orang tak apa, kebimbangannya kita mengamalkan kesalahan itu sampailah kita sekarang ni tuan-puan, umur yang sekarang ni. Kan? Jadi insyaAllah mudah-mudahan apa yang dikongsikan semalam tu tuan-puan dapat ambil dengan baik. Dan cubalah pelan-pelan kita ubah. Kita pelan-pelan cuba ubah. Jangan rasa benda tu sukar. Memang itulah hakikat ada kan. Benda yang dah sebati dengan lidah lisan kita ni. Jadi bila nak ubah ni ambil masa sikit. Jadi jangan putus asa insyaAllah. Jangan putus asa. Baik, tuan-tuan dan puan, jom kita baca dulu ayat ini 256 sama-sama. Saya harap semua dalam keadaan yang bersedia. Ini pun biasa juga kita baca ni. Kan ada dalam maksurat. Dalam maksurat, kadang-kadang dalam tahlil pun ada juga baca ni. Kan? Ini antara yang orang jadikan zikir-zikir harian lah, amalan harian kita. InsyaAllah. Baik, ready semua? Tarik nafas anda. Okay, kita mulakan insyaAllah. Satu, dua, mula. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق الله العظيم صدق الله. Baik, alhamdulillah. Nah, ya, selalu jumpa dalam maksurat, betul. Dalam wirid solat pun ada, kan? Baik. Jadi alhamdulillah kita dah baca, selesai. Tuan-puan pun dapat ikut tadi, kan? Jom kita teruskan untuk sesi bedah membedah kita, tuan-puan. Yang baru masuk, yang belum share, bantu saya share dulu. Okey. Share itu percuma. Okey, share itu percuma. InsyaAllah, jom kita mulakan. So, tuan-puan, jangan lupa hashtag kita. Apa dia? Santai tapi sampai. Relax-relax je. Chill-chill, tuan-puan. Jangan stress-stress. Muka tu kasih senyum sikit. Okay, jangan tegang-tegang sangat pagi ni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid-din. Baik. La... Kat sini kita kena panjang berapa harakat? 4 ataupun 5 harakat. Sebab apa? Huruf mad bertemu dengan hamzah. Ataupun mad asli yang bertemu dengan hamzah. Dan ianya berlaku dalam dua kalimah lah. La satu perkataan. Ikra satu ikraha. Satu perkataan. Jadi, kat sini dinamakan mad jaiz. Mad jaiz munfasil. Okey, dapat tak? Mad jaiz munfasil. La 4 ataupun 5 harakat. Jadi untuk clue dia,
ni lah, simbol misal ni ataupun namanya simbol mat ataupun tanda mat yang bertemu dengan hamzah. So kita tahu 4 ataupun 5 harakat. Baik. Ra kita kena tebalkan. Oh sorry, huruf kaf ya. Huruf kaf ni kita matikan macam biasa. Dan jangan lupa untuk menyempurnakan sifat hams yang ada di sini. Ik. Dan apa yang kita kena selesaikan dulu ialah sifat syiddah. Untuk menampakkan hams itu, maka syiddah itu perlu diutamakan dahulu. Ik. Iaitu tertahannya suara. La. Ik. Dah tahan suara baru ada hamsnya. La. Ik. Ra. Ik. 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 Ingat pesan saya sebelum ni. Kalau kita abaikan syiddah nanti jadi apa? Bocor. La. Ik. Ik. Bunyi k. Tu bocor lah tu. Jadi kita nak ik. Ik. Beza kan? Ik dengan ik. 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 Jadi itu hams. Jadi nak selesaikan hams ni kena selesaikan syiddah dahulu. Pada huruf kaf dan huruf ta tuan-tuan perempuan. Baik, berikutnya ra kita kena tebal sebab ra ni baris atas kan. Bila ra baris atas dia mesti tebal. Kalau ra baris bawah baru nipis, ingat. Kalau baris depan pun tebal, ru ra ru tebal mesti. Kalau baris bawah nipis. Kemudian ha satu harakat baris atas ni ha biasa, ha bulat ataupun ha simpul kan. Fiddin. Kat sini alif lam syamsiyah. Fa ni baris bawah ni terus loncat masuk pada huruf dal bersabdu ni. Alif lam syamsiyah. Fiddi. Jangan panjangkan dia ya. Ni memang huruf mat ni, ya ni. Cuma ya ni dah tak berfungsi. Ya ni tak berfungsi apabila kita sambung bacaannya. Baik. Fiddin. Din. Ni ma'arik li sukun. Bila kita berhenti kat sini, kita boleh berhenti dengan kadar 2, 4 ataupun 6 harakat. Boleh? 2, 4 ataupun 6 harakat. Hukum mat'arid li sukun. Baik. Ni ada hukum tak ni, tuan-puan? Ha ni. Nak baca macam mana ni? Bunyi dal ni ada tak? Ha, boleh tak saya tanya tuan-tuan perempuan? Ha, cuba jawab di ruangan komen. Apakah hukum ni? Ada hukum tak? Ke tak ada? Ke just baca daripada qaf tu terus pada ta? Ha, saya yakin ni ramai boleh jawab ni. Confirm. Ha, ramai boleh jawab ni. Macam mana nak baca dia? Dan ada hukum ke kat situ? Ke tak ada? Ni kalimah ni. Ada hukum tak? Puan Nani kata tak ada. Yang lain macam mana? Tak apa. Kalau ada, jawab tak ada. Kalau ada, jawab ada. Kalau tak ada, jawab tak ada. Kan? Ke just terus loncat je? Macam mana nak baca ni? Dal tu nak kena sebut ke tak? Kalau ada hukum, tulis terus tuan-tuan. Apa hukumnya? Kan? Apa hukumnya? Ke jawab ada je tapi tak tahu apa dia? Itu pun boleh jadi juga kan? So, ada ke tak ada? Kalau tak ada, jawab tak ada. Kalau ada, apa dia? Ataupun ada tapi tak tahu. Itu pun boleh jadi juga. Loncat je. Tu dal macam surah Al-Kafirun. Okay.
Okey, tapi yang saya sepastinya pelajar-pelajar kita saya mesti boleh jawab kat sini. Itu semestinya. Tak boleh salah lah. Baru lagi belajar bab ni. Kemarin kan, hari Selasa. Terus masuk huruf ta. Tadi saya sebut tadi tu yang geng kita ni mesti kena betul lah sebab dia orang baru belajar hari Selasa ni kan. Selasa baru ni. Takkan ada dengung dia tu berlakunya bunyi kau. Okey, baik. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan. Jadi soalan saya tadi macam mana nak baca dia kemudian ada hukum ke tidak? Soalan saya yang di situ. Yang saya tandakan merah tu. Baik. Kalau kita baca, kita akan baca begini. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Qad ta. Yang mana dari sudut pendengaran kita memang kita tak dengar langsung dah bunyi dal ni. Kan? Tak dengar langsung dah bunyi dal ni. Boleh? So kat sini pertamanya saya bagi tahu nama hukum dulu. Tadi saya tanya ada hukum ke tak? So jawapannya ada. Ada hukum dia tuan puan. Namanya ialah idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain. Ingat idgham mutajanisain. Apa dia idgham mutajanisain ni? Idgham ni kita tahu maksud dia memasukkan. Jadi apa yang nak dimasukkan? Dal ni kita masukkan ke dalam huruf ta. Baik. Kenapa pula ustaz? Kenapa dal nak masuk ke dalam huruf ta pula? Sebab mutajanisain ataupun disebut sebagai tajanus, iaitu sama pada makhraj dan beza pada sifat. Itu tajanus. Dia sejenis dari sudut makhraj. Tajanus ni kita faham dia sejenis. Dia sama dari sudut makhrajnya sahaja. Dari sudut makhrajnya sahaja tetapi berbeza pada sifat. Dan syarat untuk berlaku idgham mutajanisain ini bagaimana? Jadi benda ni sebenarnya panjang cerita dia. Cuma saya ringkaskan yang ada kat sini je lah. Dal mati yang bertemu dengan ta hidup. Okey. Dal mati bertemu dengan ta hidup. Cuma dal ni tak diletakkan sukun padanya sebab nak bagi tahu bahawa ta ni. Okey, nak bagi tahu bahawa kita baca nanti tak ada dah bunyi dal. Qatta. Sebab tu ada sabdu pada huruf ta ni. Jadi dibaca dengan kamil, sempurna. Sempurna ni. Qatta. Ustaz ada dengung ke? Tak ada dengung. Tadi saya dengar ada yang jawab gunnah a'la lah bagai-bagai itu tak ada. Semua tak ada kaitan tu. Kat sini idgham mutajanisain bidun gunnah. Tanpa gunnah. Ingat. Jangan ingat semua nama idgham ni semua nak kena dengung. Tidak. Hatta hukum idgham bila gunnah pun kalau kita belajar mana ada dia? Mana ada dengung. Betul tak? Jadi kat sini idgham mutajanisain. Yang mana pertemuan dua huruf yang sama pada makhraj dan sifat. Maaf. Pertemuan dua huruf yang sama makhraj tetapi beza sifat. Gitu. Beza sifat ni macam mana? Macam dal dia ada qalqalah. Huruf ta tak ada qalqalah. Huruf ta ada sifat hams. Huruf dal tak ada sifat hams. Faham tak? Jadi itu basic dia yang kita nak faham kat sini. Idgham mutajanisain. Dan syarat dia apa? Macam contoh, dal dengan ta ni memang dua-dua ni makhraj sama. Tapi, pertemuan tu berlaku dengan keadaan huruf pertama tu mesti mati dan huruf kedua tu hidup. Macam kita tengok sekarang ni. Dal tu mati. Dan ta tu hidup. Jadi, barulah cukup syarat tu untuk dijadikan ataupun dinamakan hukum idgham mutajanisain. Ini kalau bab idgham ni kita kena faham lah. Asas idgham ni macam mana. Kan untuk pelajar-pelajar kita insya-Allah lah tak ada masalah, mungkin
Mungkinlah tak ada masalah sebab benda ni adalah perincian berdasarkan kefahaman kita sebelum-sebelum ni. Kalau tiba-tiba terus masuk kat sini tuan-puan, memang blur sebenarnya. Saya terus terang je lah. Kan? Kalau idram pun tak pernah dengar, tak tahu macam mana keadaan dia berlaku dan macam mana proses tu sebenarnya. Mungkin take time sikit untuk kita faham. Tapi yang menonton ni saya rasa tak ada masalah. Semua boleh follow kan? Jadi bunyinya qatta. Terus bunyi huruf ta tu. Qad tabayyana ar-rusydu. Boleh ke ni? Jadi idgham ni banyaklah. Dia ada idgham mutaqarribain. Saya nampak tadi Puan Jusiah jawab mutaqarribain. Okey. awal-awal tadilah, tapi sekarang dah tukar dah. Mutajanisain. Okey. Jadi dia ada mutaqarribain, mutamasilain, mutajanisain. Itu adalah idgham. Orang sebut idgham tiga serangkai. Okey. Kalau basic yang kita belajar, idgham birunnah, idgham syafawi, idgham bila gunnah. Jadi idgham ni banyak sebenarnya. Okey, banyak banyak yang kita akan jumpa bila kita dah belajar betul-betul nanti. Kan? Macam itulah. Wallahu alam. Jelas eh semua? Idgham mutajanisain. Itu je jawapan dia. Baik, kita teruskan. Baya. Ni huruf. Jangan sebut baya. Eh, baya. Baya. Ya yang bersabdu ni. Qad tabayyana. Qad tabayyana. Boleh? Qad tabayyana. Qad tabayyana. Bayyana. Ya bersabdu. Pastikan bunyikan baik-baik. Nah. Naru. Okey. Ra baris depan ni confirm-confirm dah tebal. Dan dia bersabdu. Hukumnya alif lam syamsiah. Ni semua tahu ni. Qantabay. Qantabayyanarru. Narru. Narru. Tebal. Narru. Jangan nipiskan. Qantabayyanarrush. Narru. Tak mau narru. Narru. Geng-geng Zingaji tak boleh salah kat sini eh. Boleh? Kita cabar sikit ya. Roh, geng-geng Izzi Ngaji. Pengikut Izzi, sharing tajwid ni tak boleh silap kat basic roh ni. Roh tebal, roh nipis ni. Maksud saya yang kat sini lah. Contoh macam ni kan. Tak mau dah. Qatabayyanar, yanar, yanar, yanarru, narru. Angkat bunyi dia betul-betul. Jangan malu, jangan segan. Baik, kemudian huruf shin. Ni huruf shin. Okey, ini huruf shin. Jadi semalam ada yang bertanya saya macam mana nak kenal huruf sa yang titik tiga tu dengan huruf shin. So inilah dia contoh huruf shin. Huruf shin dengan huruf sa ni, ni contoh huruf sa. Yang bawah ni nampak ni, saya warnakan ni. Ni huruf sa titik tiga. Huruf shin benar ada titik tiga, cuma perbezaan dia dengan huruf sa ialah pada badan dia. Body dia tuan-puan. Pada titik dia memang sama, ada tiga. Cuma nak kenal pasti shin dengan sa ni macam mana dengan melihat, dengan memahami bentuk tulisan tu. Kalau shin ni dia ada dua gigi. Macam ni nampak ni. Dua gigi, lepas tu satu perut dia ujung ni yang panjang sikit ni. Kan? Dua gigi, satu perut. Itu cara kalau kita ajar asas lah. Kan? Huruf shin, cara nak tulis huruf shin macam mana? Ada dua gigi. Satu perut. Macam tu. Kalau huruf sa ni dia tak ada. Dia mangkuk macam biasa je. Dia tak ada lekuk-lekuk. Dia tak ada gigi. Tapi dia ada titik tiga. Boleh? Macam tu nak kenal huruf shin. Jadi insyaAllah mungkin ada kot bersama kita pagi ni. Yang bertanya semalam. So itu. Tanpa penjelasannya macam mana kita nak bezakan kedua-dua huruf ini. Baik. Kita teruskan lagi. Dal baris depan du. Okay. Du minal rushdu. Dal baris depan du minal ghai. Mim baris bawah mi. Nun baris atas na. Matikan lam ni. Alif lam qamariyah. Minal. 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 Minal ghai. Minal ghai. Baik, kat sini
Kalau tengok perkataan ni, bunyinya, bunyi asal dia, minal ghayyi. Betul tak? Minal ghayyi. Tetapi, kita takkan berhenti dengan membunyikan ghayyi. Kita takkan berhenti dengan menghidupkan ya tu dengan baris bawah. Betul ke tidak? Tidak. Betul lah. Maksudnya yang saya cakap tadi tu betul lah. Kita takkan berhenti dengan menghidupkan ya baris bawah. Minal ghayyi. Sebab apa? Sebab maksud waqaf itu sendiri adalah mematikan huruf yang terakhir. Berhenti. Yang ni mematikan huruf. Jadi ya ni dia dah mati. Baik, sekarang ni kita bayang. Kalau ya ni mati tak ada sabdu. So bunyinya minal ghoi. Macam tu je. Minal ghoi. Minal ghoi. Dia akan jadi bunyi lin lah. Bunyi lin. Lembut. Minal ghoi. Minal ghoi. Jadi, tuan-tuan perempuan. Kata ulama' disebabkan kat sini dia ada sabdu. Maka kita takkan panjangkan dia sebab nak nampakkan, oh dia ada sabdu. Minal ghoi. Bila tanya kenapa panjang i belakang tu sebab ada sabdu. So, tidak. Jadi, untuk menzahirkan adanya sabdu. Okey, maksudnya kita nak menzahirkan pada bacaan, nak bagi tahu pada orang yang dengar kita baca tu nanti bahawa ya tu ada sabdu, macam mana? Minal ghoi. Kita mengangkat sikit nada suara kita. Itu je kaedahnya. Minal ghoi. Itu ibarat ya mati. Kalau orang sebelah kita dengar, dia tak tengok pun Quran, dia tak tengok mushaf. Dia dengar kita baca. Kalau kita baca minal ghoi, so, orang yang dengar ni dia akan anggap, oh, ya mati. Okey, okey. Tapi kalau kita baca, minal ghoi. Minal ghoi. Kita macam menekan sikit. Kita menekan sikit di situ. Kita menekan sikit bagi orang tanpa menzahirkan kewujudan sabdu pada ya itu. Tetapi melalui bacaan. Cara kita nak zahirkan. Yelah sebab orang yang dengar tu, dia tak tengok Quran. So, bila dia dengar, kita angkat bunyi minal ghoi. So, oh, okey. Dia akan tahu, oh, ya tu bersabdu tu. Kita berhenti, maksudnya orang ni baca ni, dia berhenti pada ya bersabdu ni. Faham tak? Jadi, lebihkan suara di situ. Bukan panjang, tuan-puan hati-hati. Jangan salah faham dengan maksud saya. Bukan minal ghoi. Bukan, no, no. Ni bukan mad lin, eh. Minal ghoi. Bacaan lin. Ibarat ya tu mati tanpa sabdu. Tapi disebabkan dia ada sabdu, angkat sedikit nada suara. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan, untuk mengkhabarkan, oh, kita berhenti pada huruf yang bersabdu. Itu sahaja. Boleh faham ni? Qad tabayyana ar-rushdu minal ghay. 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 Kita tolak sikit. Okay? Ha, tapi bukanlah tolak beria sangat sampai kita henjut suara kita minal ghoi. Minal ghoi. Tidak. Menepati sifat dia lah. Dia ada sifat rakhawah dia. Ya ni. Minal ghoi. Minal ghoi. Minal ghoi. Kalau kita tak buat yang sabdu tu. Minal ghoi. Nampak? Dia ringan lah. Berbalik pada sifat lin tu. Minal ghoi. Biasa je. Jadi orang tak boleh kenal pasti. Ni ada sabdu ke tak ni? Kalau orang yang tak fikir, dia lagi lah. Dia akan kata, oh ni tak ada sabdu kot. Minal ghoi. Macam tu je. Kita tekan sikit. Minal ghoi. Orang tahu. Okay, ada sabdu. Wallahu'alam. Bunyi tak berubah pun. Sama je. Ghoi dengan ghoi. Cuma beza dapat kita anjak sikit suara kita. Kita tekan sikit ke depan. Itu sahaja. Wallahu'alam. Baik. Saya tak sebut tentang harakat tadi. Jadi, kat sini kita tak cerita tentang harakat pun. Okay? Tak ada harakat pun kat sini. Sebab tu saya tak sebut pasal harakat tadi. Kalau saya kata dua harakat, minal ghoi. Itu maklin. Jadi, jangan salah faham. Maklin ya. Bila kita waqaf, 2, 4, 6. Itu lain konsepnya. Okay? Itu sahaja. Kat sini dia tak ada cerita pasal harakat. Okey, tak ada cerita pasal harakat. Kalau ada cerita pasal harakat, di awal tadi mungkin saya dah sebut dah pasal harakat.
Okey, kat sini tidak ada harakat. Cuma kita injakkan suara tu. Minal ghai. Minal ghai. Tekankan sedikit. Wallahu a'lam. Tadi Puan Zurina ada tanya eh. Kalau huruf mim, kalau huruf tu mim baris atas. Mim tu baris atas. Mana mim? Mim baris atas. Ma. Temu ngaroi ni amati. Maghfirah. Maghfirah. Puan Zulina, mim baris atas bertemu ngaroi mati. Maghfirah. Maghfi. 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 Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdu. Ghairil maghdu. 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 Huruf mim baris atas bertemu dengan dhad, bertemu dengan huruf ghain kan, ghain mati, itulah bunyi dia yang tebal pada ghain. Ma biasalah, jangan mo. Ghail maghdu. Maghdu. Ma. Ma. Maghdu. Boleh. On tak on, tuan-tuan? Clear eh? Mau. Mau. Dia jadi mau tu sebab kita muncung bibir kat Roin. Nah, itu yang jadi bunyi mau. Ghairil maghdu. Mau. Mau. Nampak mulut saya ni. Mau. Tu jadi mau. Biasa je. Ghain kan? Mar. Mar. Ghairil maghdu. Ghairil maghdu. Huruf ghain ni peranan dia ni. Mana? Kongkong kita. Tak ada kaitan dengan lidah ataupun bibir. Maghdu. Cuma bila kita sebut ghain ni, pangkal lidah akan terangkat bagi memenuhi sifat isti'la'nya. Terangkat pangkal lidah bagi menunjukkan tebalnya huruf ghain tu. Kalau tak angkat pangkal lidah, maghdu. Ghairil maghdu. Maghdu. Dia automatik jadi bunyi lembik, tuan-tuan. Ghairil. Kalau gha tu tebal kan? Ha, ni kalau semua ghain dia lembik, gha. Ghairil maghdu. Ghairil maghdu bi alaihim waladda. Ha, ni kalau cerita semua tebal pun dia nipis, yang nipis pun dia nipis. Yang nipis confirm lah nipis kan? Ha, yang tebal pun nipis. Ghairil maghdu bi alaihim waladdallin. Nah, tu bunyi dia. Sirah. Si. Start. Si tebal jadi si. Ra jadi ra. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladda. Ha, itu kalau betul-betul punya, memang hardcore punya, mengabaikan sifat 100%. Itulah contoh dia ya, bunyi dia. Boleh. Huruf ghain magh. Ghairil maghdu. Maghdu. Okay. Dia yang jadi rosak tu maru. Tapi sebenarnya dia bukanlah kesalahan besar pun. Dia tak ada sampai lari makna ke apa. Itu bab penyempurnaan sifat ni biasalah. Lain orang, lain orang bunyi tu. Ustaz, jika baca sambung ya bersabdu tu, baca macam mana? Ah, baca macam biasa. Okay, balik-balik pada bincang kita ni. Qad tabayyana ar-rushdu minal ghayyi faman yakfur bit-taghut. Dapat tak? Minal ghayyi. Minal ghayyi faman yakfur bit-taghut. Clear? Itu kalau sambung. Okay, eh? Puan Zaitun Zun. Eh? Minal ghayyi famai. Macam biasalah. Baik, kita sambung boleh. Famainun mati bertemu ya. Baik, idgham bi gunnah. Idgham ni memasukkan, kita masukkan bunyi nun ni ke dalam ya. Secara tidak sempurna. Ah, maknanya bila kata tak sempurna ni,
Maksudnya makhraj nun tu hilang, tapi sifat dengungnya kekal. Boleh faham? Naqis, yang disebut sebagai idgham naqis. Idgham bi gunnah naqis. Naqis tu hanya istilah. Orang kata berbagi nak mengukuhkan lagi cara baca tu. Sebenarnya nama je idgham bi gunnah je ataupun idgham ma'al gunnah, samalah ya, dua-dua tu. Jadi bunyi nun tu kita idgham masukkan ke dalam ya. Sebab tu kita baca famai famai. Cuma yang hilangnya ialah bila kata idgham di sini, naqis tadi, tidak sempurna. Makhraj nun memang dah tak ada, tapi sifatnya kekal lagi, sifat dengung dia. Famai. Nampak? Kalau kita kata sempurna, kalau kita faham di sini baca dengan sempurna, maka akan terhapus langsung bunyi nun tu. Famai, jadilah bunyi kosong. Famai yakfur, famai. Kita tak nak famai. Famai. Kalau kosong, famai kosong. Okey? Jadi kat sini naqis, bukan kamil eh. Kamil sempurna lain. Kamil sempurna. Kamil macam ni. Ni idgham mutajanisain kamil. Contoh. Okey, dia banyak tuan-puan. Nanti kita akan jumpa pula ada idgham mutajanisain naqis. Banyak. Itu pecahan tu bukan saya tak cerita sinilah eh. Nanti masuk kita nanti. InsyaAllah. Kita jumpa tajuk-tajuk ini. Ada perincian dia. So, ini idgham bi gunnah. Maksudnya, secara tidak sempurna. Famai yakfur. Baik. Kita teruskan. Kaf yang mati. Huruf kaf yang sukun. Matilah. Eh? Macam biasa. Sama je kat atas ni. Selesaikan dulu syiddah. Okay. Tahan suara. Yak. Kemudian baru ada hamsnya. Angin terlepas ataupun nafas yang terlepas. Yak yak. Faman yakfur bitaghu. Fur ni kita matikan dengan tebalkan ra. Ra ni fur, matikan ra ni dengan tebal sebab ra mati sebelumnya baris hadapan. Faman yakfur bitaghuti. Bit ta. Bitta. Huruf ta ni tebal selamanya. Okey, dan kat sini hukum alif lam syamsiah lah. Bitta. Ta hati-hati. Kena tebal. Dan panjang pula dua harakat ni ada alif mat kecil ni ha. Kecil sikit jangan kat sini. Kecil kan. Ta dua harakat. Bitta. 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 Guti. Okey. Huruf ghain ni baris depan, ru muncung bibir. Muncung bibir bukan sebab dia tebal, tapi sebab dia baris depan. Ingat tu. Muncung bibir yang saya sebut tadi sebab dia baris depan tu, ru. Tapi kalau dia baris ra, baris ra. Kalau dia baris atas, ra, maka bibir ni dah tak ada apa dah. Boleh faham tuan-tuan? Okey. Bintaguti. Ru ni dua harakat mak asli. Wow, mak ni. Kemudian ti wa yu, ta baris bawah ti wa yu mi, hamzah yang mati wa yu wa yu wa yu wa yu mi billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Baik, wayu, wayu, wayu. Jadi yang bacanya bukan huruf waw eh. Kita baca dengan hamzah ni, hamzah mati ni. Wayu, jangan matikan waw, matikan ham, hamzah. Tuan-tuan, puan-puan, faham tak ni? Jadi apa yang kita nak faham keberadaan waw tu, kenapa ada kat situ? So kita anggaplah untuk fahaman kita eh. Untuk fahaman kita ni, cukuplah kita faham waw tu adalah rumah kepada hamzah. Saya ulang balik. Tuan-puan tolong tulis kat ruangan komen. Saya nak ramai-ramai tulis. Apa fungsi waw kat sini? Sebab saya nak pesan kat sini, waw ni tak perlu dibaca. Yang perlu disebutkan ialah hamzah yang mati.
Jadi saya nak tuan-puan faham kat sini, wow ni cukuplah kita faham, ianya adalah rumah kepada Hamzah. Tolong tuliskan di ruangan komen. Apakah fungsi wow kat sini tuan-puan? Sebab apa saya suruh tulis tu? Supaya kita alert dan kita faham betul-betul. Apa fungsi wow kat situ? Okey, rumah kepada Hamzah tu je. Jadi bila kita baca jangan confuse. Nak sebut mana ni? Nak sebut wow ke nak sebut Hamzah? So kita tahu Hamzah. Wa yu'min bit-taghuti wa yu'min billah. Okey, baik. Alhamdulillah. So, jelas eh, tuan-tuan dan puan. Baik, itu orang kata apa? Cukup kefahaman untuk kita sahaja, untuk kita nak terangkan kepada orang. Tetapi, sebenarnya ada lagi benda yang kita boleh faham sebenarnya dan ianya berkaitan dengan cabang qiraat lah sebenarnya. Sebab tu saya kata tadi, sebab tu saya suruh tuan-puan tulis supaya tuan-puan tak keliru dengan apa yang saya nak nyatakan ni. Baik. Untuk kita, kita memang akan bunyi wayu. Wayu matikan Hamzah. Dan kita anggap, wow, itu adalah rumah kepada Hamzah. Macam yang tuan-puan tulis kat ruangan komen sekarang. Kan? Tapi hakikatnya, ada lagi satu pembincangan yang lebih luas. Yang berkaitan dengan ilmu qiraat. Iaitu cabang baca. Yang mana ada yang... ada qiraat yang akan baca kat sini wayu min wayu, dia baca dengan mat kat sini, nama ibdal. Ha, ni saja saya share lah, maknanya keberadaan wow kat situ sebenarnya bukan saja-saja, ada sebab. Sebab apa? Sebab ada qiraat yang membacakan dengan wayu min ibdal, tapi bukan kita, bukan kita. Okey, bukan kita. Alright. Wayu. Wayu. Kita baca wayu, tuan-puan. So, ini saya nak menjelaskan. Tapi dari sudut pandang yang lain, ianya sebenarnya melibatkan tentang cabang qiraat sebenarnya. Sebab tu, wow, terletak situ. Boleh faham? Jadi, untuk kita, cukuplah yang macam tuan-puan tulis di ruangan komen tu. Anggaplah ianya ada rumah kepada Hamzah. Selesai. Dari sudut bacaan dah memenuhi dah. Dalam qiraat kita ataupun imam yang kita ikut ni dah memenuhi dah. Itu je. Wayu. Cuma saya cerita tadi ada qiraat lain yang akan baca wayu. Baca dengan ibdal mematikan. Hamzah tu diganti dengan huruf waw mat. Sebab tu letak huruf waw. Yu tu jadi mat. Yu. Boleh faham? Sebab Hamzah mati sebelumnya berada depan. Itu lainlah perincian dia, tuan-puan. Hujahnya lainlah pula. Okey. Jadi, jelas kat sini, eh, tuan-tuan, puan-puan. Wayu min... jangan tuan-puan baca wayu pula. Boleh? Bintaguti wayu min billahi faqad istamsaka bil'urwatil wuthqa. Itu sahaja. Ada juga alif kepada rumah Hamzah. Apa fungsi alif tu, Ustaz? Itu tak ada apa-apa. Okey, itu tak ada apa-apa. Hamzah ni dia huruf yang nakal, tuan-puan. Dia Hamzah ni mana-mana dia boleh duduk. Sebab tu kalau dalam cabang penulisan Resam Osmani ataupun dalam dia ada satu ilmu yang disebut ilmu Resam Usmani, yang mana kita fahami macam mana konteks penulisan Quran Resam Usmani ni. So banyak dia ada buang huruf, ada tambah huruf. Itu banyaklah benda tu. Kalau cerita satu-satu saya pun lupa dah banyak tu. Sebab benda tu bukan benda yang dibicarakan pada masyarakat. Itu adalah benda yang khusus kepada mereka yang belajar bidang Quran khususnya. Maka adalah silibus-silibus tu. Jadi benda itu adalah untuk pengetahuan, sebagai sharing-sharing untuk pengetahuan, sebagai knowledge tambahan. Itu sahaja. Tapi untuk kita ni, orang awam ni,
Sebenarnya tak perlu sampai ke peringkat itu. Tengoklah macam mana. Sebab kat sini keutamaannya ialah untuk kita baca dengan lancar, tengok pada orang lah. Boleh. Dan macam target kita sekarang ni untuk dapat menyebut, dapat membaca dengan baik, itu sahaja. Cuma soalan tadi tu, Alif tu tak ada apa. Dia takkan baca waya. Waya murukum waya. So mati waya je lah macam tu. Nah. Tapi boleh jadi juga ibdal waya murukum. Itu bab qiraat lain lah. Okay, saya tak nak cerita panjang kat situ. Saya pun bukan ahlinya kan. Saya pun bukan ahli qiraat yang memang belajar semua jenis qiraat, tidak. Yang saya sebut ni semua asas-asas je. Macam ni kan. Ni yang saya kongsikan tadi. Kenapa waw tu ada tulis gitu? Rupanya ada sebab lain yang lebih besar. Dari sudut pandang lain. Dari sudut cabang qiraat. Tapi dari sudut kita sendiri, kita faham waw ni cukuplah sekadar rumah untuk Hamzah tu menapak duduknya. Kalau tak ada waw tu, Hamzah tu tak tahu nak letak mana. Betul tak? Kalau tak ada rumah kat dia, kat mana Hamzah tu nak duduk? Sebab tu saya kata tadi, Hamzah ni dia diibaratkan huruf yang nakal. Kan? Ha, kalau pelajar-pelajar asas, dulu saya mengajar asas, tuan-tuan. Asas lah, asas kenalan huruf. Pengenalan huruf. Jadi, apa yang saya beritahu, Hamzah ni, dia kedudukannya tak tentu. Kadang-kadang ada di tengah, kadang di atas, kadang di bawah. Kadang duduk dalam nun, kadang duduk atas waw, kadang duduk atas alif. Dia tidak tentu. Boleh faham ni? Boleh? Tak ada apa pun. Saya tadi tu saja share nak bagi tahu tuan puan. Rupanya ada. Kan? Sekurang-kurangnya ada lah pengetahuan kita sikit kan? Tapi apa pun, bacanya tetap wayuk. Jangan mandai-mandai tukar pula. Kan? Kita baca wayuk itu sahaja. Udah. Selesai. Baik, berikutnya. Mimbillah. Nun mati bertemu ba. Tadi ada Tuan Tan Sri Yamani tanya. Mim ni apa benda? Ha, inilah hukum iqlab. Nun mati bertemu ba. Kan? Iqlab. Iqlab ni maksudnya tukar. Tukarkan bunyi nun kepada mim tu. Ha, sebab tu diletakkan huruf mim kecil atas tu. Nak suruh bunyi. Mim. Dan kaedah nak membunyikan tu ialah menutup bibir bersahaja. Boleh? Ustaz, nun tu boleh ke kata rumah mim kecil? Oh, no, no, no. Bukan. No, no. Itu bab lain, puan. Hamzah ada je duduk sorang-sorang. Dalam hukum, contoh macam hukum mad wajib mutasil yasha'u. Hamzah tu kan duduk sorang-sorang. Boleh, Puan Nora? Tak tentu. Sebab tu kata tak tentu kedudukannya. Okey, jelas eh, tuan-tuan puan-puan. Baik, benda tu kalau rasa merumitkan, kita tak payah fikir sangat lah eh. Kita tak payah fikir sangat. Selagi mana kita tengok, kita kenal dia Hamzah, sudah. Selesai, tuan-puan. Itu kata guru-guru kita. Guru-guru saya. Asal kita kenal dia Hamzah, kita boleh sebut, tahu berapa harakat, selesai. Usah dipikirkan kenapa dia duduk atas, dia duduk bawah. Benda tu bukan dalam bidang kajian kita dah sebenarnya. Kalau ikutkan lah. Ini jawapan asas saya nak bagi semua faham. Cuma nak cerita, Hamzah ni duduknya rata-rata. Boleh? Dan tadi Puan Zaitun kata, nun tu boleh ke kita kata rumah kepada mim? No, itu lain pula konsep dia. Sebab nun ni memang asal penulisan dia nun, min. Tapi didatangkan simbol mim tu untuk nak bagi tahu kita bahawa kat sini hukumnya iqlab. Hukumnya iqlab, kena tukarkan bunyi nun tu kepada mim. So kat sini tak ada istilah rumah-rumah dah. Kalau setakat istilah untuk kita faham, okey lah. Tapi untuk dibawa hujah pada orang, mungkin dia mengelirukan nanti. Sebab bila kata rumah ni, seolah-olah macam itu bukan benda yang asli padanya. Seolah-olah benda tu didatangkan. Asalnya tak ada, tapi didatangkan sebab ada tujuan, iaitu menjadi rumah kepada sesuatu huruf, contoh. Sebab tu tak, kita tak gunakan term rumah tu kat sini. Sebab nun yang ada kat sini bukan rumah, dia memang nun kat situ. Ejaan min. Wayu min. Kalimah wayu min. Itu kalimah asal dia. Dia bukan wayu
mim wa yu'min. Itu asal dia. Cuma mim tu yang datang. Mim tu yang datang duduk situ kecil-kecil tu untuk bagi tahu ataupun isyarat pada kita ni yang nak baca ni, oh, kamu ni kena baca aku ni. Aku. Aku tu maksudnya mim tu lah. Kamu jangan baca nun, baca aku. Sebab aku bertemu dengan apa? Sebab nun ni bertemu dengan ba. Jadi mim ni wakil. Bunyi ibarat macam tu lah tuan-puan. Nak faham jalan cerita dia kan. Wa yu'min billahi faqadis. Iqlab. Itu nama iqlab, tukar. Kan? Iqlab ni maksudnya tukar. Tukarkan bunyi nun kepada mim. Kemudian kaedah bacaan macam mana? Tutup bibir bersahaja. Okey. Boleh tuan-tuan puan-puan? Clear ke tak? On tak on tuan-puan? Selamat datang Puan Nani. Saya tolong cakap kan. Puan Nani Yusof, selamat datang. Adakah dibaca dua harakat bila... Puan Azam Mewah. Ini salah faham dah ni. Tidak, tidak, tidak. Wayuk, wayuk. Kita baca wayuk, Puan. Puan Azam Mewah ni. Adakah dibaca bila waw terumah kepada Hamzah? Tidak. Wayuk. Wayuk. Wayuk bunyi dia. Wayuk. Okey. Kena dengar balik penjelasan saya di awal tadi. Risau juga ni. Kan dia salah faham. Okey. Jangan pegang cerita yang dua harakat tadi tu. Itu nak kabur, ada yang baca macam tu. Tapi bukan kita. Bukan kita. Boleh nak? Jelas tak Puan Azhar? Puan Azhar baru masuk kot, ya? Tu tak perasan penjelasan saya di awal tadi tu kot. Boleh? Okay, jom. Kita sambung lagi. Billahi. Baik, kalimah Allah ni, kalimah Allah sebelumnya baris bawah kan? Kalimah Allah sebelumnya baris bawah. Wa yu'min billahi faqadis. Faqa. Hi faqa. Fa dengan qa ni satu harakat je. Faqa. Qa ni tebal selamanya. Angkat pangkal lidah. Faqa. Faqadis. Faqa. Faqadis. Matikan sin. Okay. Faqadis. Tam mim mati bertemu sin. Izhar syafawi. Jelaskan mim mati. Okey, jelaskan makhraj mim dan sifatnya lah. Faqadis tam saka. Okey, faqadis tam saka. Baik, ni huruf kaf. Okey, huruf kaf dari atas. Dalam dia ni, kepala huruf kaf ya. Bukan hamzah. Ingat. Kepala huruf kaf. Faqadis tam saka. Saka bil urwatil wuthqa. Boleh. Bil ur. Bil ni alif lam qamariyah. Boleh. Alif lam qamariyah. Ur. Kena tebalkan. Ra mati sebelumnya baris depan. Bil urwatil. Bil urwa. Bil ur. Ur. Ra mati sebelumnya baris depan. Watil. Til ni alif lam qamariyah. Jangan tawallud. Tila. Tila. Bil urwa tilawu. Tilawu. Tak mau tilawu. Tilwu. Bil ur. Samalah bil tu pun ya. Bil urwa tilwuthqa. Wuth. Huruf sa, kita kena keluarkan hujung lidah kita. Sikit je, tuan-puan, ya. Tak mahu banyak-banyak, sikit je. Wuth, ko, ko tebal. Ko tebal. Okay. Ini ada alif mat kecil ni, ha. Wuth, ko, lang.
صام لها. لا ني لنفي لنفي. Ni alif mat ni sebenarnya. La ni asalnya memang dua harakat. La. Tapi sebab huruf mat ni kan huruf mati. Betul kan? Huruf mat ni adalah huruf mati. So, dia bertemu pula dengan nun mati. Jadi, ada berlaku iltiqa' sakinain. Pertemuan dua sukun. Jadi, bila berlaku pertemuan dua sukun ni, kita nak kena buat apa? Takhallus min iltiqa' sakinain. Kita kena bebaskan daripada pertemuan tu. Kita kena bebaskan. Maksudnya tak nak pertemuan tu berlaku. Maka, huruf mat yang pertama ni, sukun yang pertama ni, dihazafkan bunyinya. Dihapuskan bunyinya. Sebab tu kita baca, lafi. Nah, itu kaedah dia. Ingat lagi kot. Saya pernah cerita sebelum ni kan. Lafi samalaha wallah. Dapat? Lafi samalaha. Fa baris bawah fi. Sad baris atas sa. Tebal selamanya. Dan panjangkan dua harakat. Ni ada alif mat. Malaha. Lanfi sa malaha. Lanfi sa ma. Ma baris atas ma. Lam baris atas la. Ni lam eh. Kemudian ni ha. Ha dua harakat. لَنْفِ صَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِي وَاللَّهُ. Kalimah Allah kena tebal sebab sebelumnya baris atas. Okey. Boleh faham ni, tuan-puan? Puan Nora. Ha, betul tu. Bila pertemuan dua sukun, maka huruf mati tu dihapuskan. Ha, ada tambahan sikit. Huruf mati yang pertama. Yang pertama. Yang kedua tu kekal. Nun tu kekal. Okay. Tambah sikit kat situ. Point. Wallahu sami'un. Wallah. Wallah. Kalimah Allah tebal. Wa jangan tebal. Wa. Wallah. Tak nak. Kita nak wa. Wa. Wallah. Boleh nak? Hu sami hu. Ha baris depan hu. Sin baris atas sa. Mim baris bawah mi. Panjang pula dua harakat kat sini. Wallahu sami'un. Sami'un. Un. Ni. Tanwin baris depan. Ain bertemu dengan ain ni tuan-puan. Hati-hati. Pisahkan bunyi dia. Walaupun ain sebutan yang sama. Jangan sebut halabalai aja. Wallahu sami'un alimun a'un alim un wallahu sami'un alim wallahu sami'un a'un 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 a. Boleh faham ni? Tu bunyi dia. Okey? Tu bunyi dia. Wallahu sami'un alim. Sebab ada dua huruf ain tu, jangan sekali kan dia. Okey? Sekali sebut satu makhraj. Un, a, un, a. Boleh? Nun mati bertemu fa ikhfa hakiki ke? Ha betul. Saya lupa sebut tadi kat sini. Nun mati bertemu fa ikhfa. Kat belakang ni tuan-puan tengok balik. Tadi saya lupa sebut kan. Nah, terima kasih Tuan Mazlan. Nun mati bertemu fa ni ikhfa hakiki. Boleh. Okey, nun mati bertemu fa ikhfa hakiki. Jadi kita kena kenal pastilah. Fa ni dia punya status ni huruf tebal ke nipis. Kena tahu dulu. Dia punya huruf ni nak kena sebut tebal ke nipis. So kita sebut fi fi. Oh nipis. Kan? Kita dapat. Jadi bila nipis maka dengung yang berlaku pada ikhfa tu pun juga nipis. La fi. Jangan tebal. La susah nanti.
لَنْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Lim ni 2, 4, 6 mad arid lisukun. Mad arid lisukun. Boleh? Baik. So, tuan-puan, saya baca dulu. Tadi kita tak baca potong-potong kan? Saya baca sekali lagi. Kemudian kita ulang lah. Kita baca sama-sama. Boleh? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى انفصام لها والله سميع عليم. صدق الله العظيم. Dengung tebal atau nipis bergantung pada huruf depannya ke ustaz? Ya, betul Puan Zaitun. Bergantung pada huruf yang bertemu tu. Nun mati bertemu fa kan. So fa tu nipis, maka dengung kita nipis. Kalau lah dia berjumpa dengan huruf qaf tebal, maka dengung pun tebal. Ada macam tu. Kaedah ada. Dapat? Baik tuan-puan, ayuh. Kita baca bersama, jom. Daripada awal tu, kita mula isti'azah dahulu. Terus berhentinya pun tempat yang saya berhenti tadi lah. Jom, ready semua. Tarik nafas. 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لانفصام لها والله سميع عليم صدق الله العظيم. Baik, kita baca sekali lagi. Kali ini kita apa dah? Kita lajukan sikit boleh? Kita lajukan sikit kita punya tempo insya-Allah. Ready? 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Baik, alhamdulillah. Jadi insyaAllah tuan-tuan perempuan, dengar cerita ada yang baru masuk kan, baru bersama kita untuk join sharing tajwid ni. So kalaulah tiba-tiba lah terdetik hati nak ngikut kelas tajwid secara proper, intensif lah, kelas yang betul-betul kita akan dalami setiap hukum tu, jadi jangan lepaskan peluang untuk mengikuti kita punya pengambilan untuk Julai 2021. Siapa yang belum daftar, yang tak pernah daftar, dan betul ke Ustaz Adi ni? Risau ke tak? Betul ke Ustaz Adi ni ngajar ni? Tak apalah kalau risau macam tu, nak buat macam mana kan? Tapi insyaAllah tuan-puan, saya akan cuba bantu tuan-puan untuk kita punya pengambilan kelas Keto Julai 2021 ni. InsyaAllah kita akan mula pendaftaran ni nanti dalam awal Julai ni nanti. So kepada mereka yang nak join, tuan puan kena buat satu perkara, iaitu kena sertai grup waiting list dulu. Yang nak join kena masuk grup ni dulu. Kalau tidak, nanti tuan puan takkan dapat apa-apa info pun. Sebab segala info pendaftaran, segala info kelas, package-package yang ada, semuanya dalam grup waiting list ni. So tuan puan boleh tekan di ruangan komen. Okay, tengok di ruangan komen tu ada link yang telah disediakan. Terima kasih saudara Helmi. Alright, jadi tuan-puan tekan je link tersebut dan tuan-puan baca, dan tuan-puan akan tahulah apa nak buat untuk step seterusnya. Nak tanya dulu pun tak apa, tak ada masalah. Tak anak saya tuan-puan, dia menyanyi sekejap tadi lagu Jiharkah. Okay, baik, sambung balik. So join dulu kita punya waiting list ni. Pastikan sebelum 5 Julai tuan-puan. Hari ni dah 1 Julai 2021. Jadi ada beberapa hari saja lagi. Jadi untuk tidak terlepas info, pastikan tuan-puan join grup ni. Dan apa-apa pertanyaan tuan-puan boleh tanya. Okay. Kalau rasa risau, siapa nak mengajar ni? Ustaz Adi ni siapa? Siapa orang ni betul mengajarnya? Tak apalah itu. Kalau nak tahu lebih lanjut tu, nak tanya siapa pun tak tahu ke tak? Tanyalah kawan-kawan yang ada dalam ni yang dah ikut kita. Kok demo boleh kongsi-kongsi sikit kan macam mana. Saya ngajar biasa-biasa je lah. Benda yang orang lain ajar itu lah saya ajar. Cuma bezanya saya lah. Kalau orang lain lah ajar. Macam tu. Tak ada benda yang rare pun tuan-tuan ya. Cuma itulah. Nak wujudkan chemistry. InsyaAllah kita akan berkeluarga nanti. Dalam satu payung easy ngaji. InsyaAllah wallahu ta'ala a'lam. Dengar tu. Baik. So itu saja daripada saya, insyaAllah tuan-tuan dan puan. Jazakallah khairan. Baik, insyaAllah. Jazakumullah khairan jazak. Moga-moga Allah mengajari tuan puan di atas usaha tuan puan pada pagi ini bersama saya untuk ikut sharing ni sama-sama. Dan jangan lupa untuk terus ikuti kita punya sharing ni tuan-puan. Apa jua keadaan pun, cubalah istiqamah untuk follow kita punya sharing. Tak ikut kelas kita pun tak apalah. Tak apa, tak kisah. Janji follow lah sharing tajwid ni. Ikut je pelan-pelan kan, ikut pelan-pelan. Nanti ada rasa dah ada perubahan sikit kan. Dah rasa macam dah yakin nak ikut kita dan sebagainya. Silakan. Kami mengalu-alukan. InsyaAllah. Awal-awal ni, orang kata apa, nak bina ni dululah. Orang tak nak bina trust, kepercayaan dulu kan. Tambah-tambah pun, apa Ustaz Adi? Mana nengoknya? Cakap perak je je lebih. Siapa orangnya? Ya tak? Banyak main-main je, menyembangnya, gelak je lebih. Dah. Tak apa. Biar bagi kenal dulu kan. Ikut dulu sharing tajwid. Dah rasa serasi sikit nanti. Ada rezeki. Allah izinkan. Ikutlah sama-sama. Kan? Dan yang dah habis kita apa semua, jangan terputus kat sini pula. Pastikan terus istiqamah untuk sharing tajwid. Kemudian kalau ada rezeki, carilah guru personal. Talaqi one to one. Kan? Kita mempersembahkan
bacaan kita dengan apa yang kita dapat hasil pembelajaran kita dalam tempoh yang kita korbankan ikut kelas dan sebagainya. Itu sahaja daripada saya. Wallahu'alam. Kita tangguhkan dulu pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafii khusr. Illa alladziina aamanu wa tawassaw bil haqq. Surakallah Azim. Baik, alhamdulillah. Terima kasih lagi semua. Sebab apa saya sebut tadi, tuan-tuan? Sebab saya teringat dulu ada hamba Allah seorang. Ni tak ada apalah, bukan cerita buruk ke apa tak. Ni saja. Dia kata dia tengok saya watak dalam sharing tajwid ni, dia kata macam garang, dia kata. Saya tengok ustaz macam garang. Waktu tu dia bersembang saya tu depan-depan. Dia datang center kami, kami jumpa depan-depan. Lepas tu dia kata, "Eh, tapi tengok ni okey je ustaz." Itu yang saya lawak tu. Dia kata saya garang. Gaya saya mengajar dalam live ni nampak macam garang. Itulah mungkin. Wallahualam, saya pun tak pasti apa. Garang eh saya. Tak apalah. Esok saya buat lembut-lembut sikit ya. Tak adalah. Macam ni lah saya tuan-tuan eh. InsyaAllah. Santai tapi sampai. Itu yang penting. Wallahualam. InsyaAllah. Jom kita gerak dulu. So mohon maaf salah dan silap. Jumpa esok insyaAllah untuk minggu yang terakhir. Untuk minggu ni lah. Dan kita akan sambung lagi pada minggu depan hari Isnin. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya lama tak dengar lagu Mukmin Sejati, tuan-puan eh. Dah lama tak hayati lirik-lirik dia. Jadi jom, apa kata kita dengar dulu lagu yang saya nak pasangkan kepada tuan-puan. Mukmin Sejati. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Orang mukmin yang sejati, jika terbuat dosa, hatinya luka punah, sedih dan derita, jiwanya parah tak boleh melupakannya sepanjang masa. Kalau ia anggota lahir, tentu nampak berdarah. Kalaupun sembuh dari lukanya, namun parutnya masih ada. Begitulah halus perasaan seorang hamba yang berdosa. Dia tak boleh melupakannya sepanjang masa. Bagaimana dia tak boleh dilupakannya.
Perasaan ini anugerah dan nikmat dari Tuhannya. Takut dengan dosanya itu, jadi syafaat padanya. Tersiksa dengan dosa, derita dengan kesalahan, dianggap oleh Allah itulah hukuman pada hambanya. Moga di akhirat kelak terselamat daripada siksa neraka. Begitulah hati seorang mukmin, sentiasa sahaja ia bergelora kerana takut dengan Tuhannya. Senja itu tiba, ku termenung sendirian. Terasa diriku ini jauh dari rahmat Tuhan. Dosa yang aku lakukan menerjang ruang fikiran. Masihkah ada untukku keampunan? Rampas dunia ini tanpa cahaya ilahi, baru kini ku sedari jalan yang aku lalui. Memusnah pedoman hidup, melimpar hatiku ini. Kelemah kehinaan dalam kegelapan. Terasa diriku ini jauh dari rahmat Tuhan.
lakukan menerjang ruang fikiran. Masihkah ada untukku keampunan? Gelap rasa dunia ini tanpa cahaya ilahi. Baru kini ku sedari jalan yang aku lalui. Berhuslah pedoman hidup melempar hatiku ini ke lembah kehinaan. Dalam kegelapan itu terbit cahaya darimu, memandu hambamu menuju iman. Menginsafi diri dengan ketakwaan kesabaran. Oh, kau terangi jalanku menuju syurgamu, dan kau tunjuki dengan hidayahmu. Hanyalah padamu ku harapkan diri, mohon keampunan. Kala senja itu tiba, ku termenung sendirian. Terasa diriku ini jauh dari rahmat Tuhan. Dosa yang aku lakukan menerjang ruang fikiran. Masihkah ada untukku keampunan? Wahai yang Maha Pengasih, bantulah hambamu ini yang kian terumbang ambing di dalam arus duniawi. Ku berdoa kepadamu memohon limpah rahmatmu, mentari hidupku kan bersinar kembali. Mentari hidupku kan bersinar kembali. Mentari hidupku kan bersinar kembali.